Kalian lihatlah betapa taiknya ini X-Wing. Ya, ya kalau di lobby ntar teman kita bisa dapat topeng. Topeng kayak apa nih? Topeng kayak tai. Dari Roronoa Zoryu. Anjay, apa nih? 3 kali bang, 1 kali pencet. Duduk sambil putar kursinya. Oke, gua pencet berarti ya. Dia nggak bilang skip atau enggak ya. 1 kali pencet, terus gua putar kursinya. Tai satu. Dua. Tai, dapet tai. Halo guys, welcome semuanya. Jadi hari ini gue bakal gacha X-Wing yang baru aja keluar hari ini. X-Wing yang sangat jelek ini. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu ini X-Wing seperti apa sih. Kalian lihatlah betapa taiknya ini X-Wing. Ya, di sini kalian bisa lihat gue udah punya semua X-Wing ya. Disclaimer dulu guys ya. Selama gue gacha X-Wing itu tidak pernah disponsorin oleh PUBG Mobile, tidak pernah disponsorin oleh Tencent. Jadi, kalau kalian mendengar isu-isu para YouTuber itu dikasih usi untuk gacha X-Wing, tidak ada sama sekali. Selama gue gacha X-Wing, ada disponsorin usi tapi bukan untuk gacha X-Wing. X-Wing ini terlalu mahal, guys. Kalian lihat nih, basic appearance. Ini adalah pertamanya. Ada dia beda-beda, cewek sama cowok beda nih. Nah, ini dia. Teammate interaction. Ya, kalau di lobby ntar teman kita bisa dapat topeng. Topeng kayak apa nih? Topeng kayak tai. Kemudian ada advanced check form. Ini level ketiga nih, bintang 3. Dia berubahnya dari bintang 1 apa, bro? Nih, ini bintang 1 cuman ada 1 rok belakangnya. Bintang 3 ada 2. Oke, kalau laki-laki ada 2. No. Dari bintang 3 kemudian ada naik level lagi untuk mendapatkan kill mesek. Kill mesek yang sangat wow, biasa aja. Sok and away. Nah, ini ketika kita masuk ke lobinya orang, kita akan muncul dari atas seperti syaitan, seperti iblis. Ini seperti dewa kematian yang ada di Thor Ragnarok, Hela. Dia cara berubah begini. Mirip-mirip lah. Oke, okay? Itu adalah ketika kita masuk ke lobby orang, final form. Kalian lihat nih guys ya. Kalian perubahan dari level 3 ke level 6. Nih, kalian lihat baik-baik. Nih. Nah, ini level 6 nih. Ini cowok ya, level 6. Lihat level 3-nya apa? Cuman belakangnya dibengkokin dikit, cok. Gitu doang. Apaan ini? Coba yang cewek ya. Dari model kayak begini ya. Hah. Ini kayak baju-baju Royal Pace. Ini gak cocok banget dijadikan X-Wing. Tencent, kepada Tencent ini, tim desainer, tim yang meloloskan desain ini nih, pecat langsung. Gue sebagai penikmat PUBG Mobile kecewa, sangat kecewa menghabiskan puluhan juta hanya untuk gacha. Bam! Sampah! Energi release. Ternyata gak sampai level 6 doang guys. Ya, sampai level 7 bintang, mirip dengan Golden Parao. Nih, perhatikan ya Golden Parao nih. Ya, ini level 6-nya Golden Parao. Terus muncul level 7. Wow, sangat worth it sekali, keren sekali ya. Perubahan yang sangat hebat nih. Sayapnya jadi naik sayapnya. Kalau ini kita lihat, guys. Apakah efeknya ketika dia naik level 7? Ini apa, cok? This special effect are only visible to the player and teammates during a match. Ya, garis bawahi, guys. Tahu artinya apa? Special effect ini merah-merah ini ada bunga-bunga keluar nih. Hanya bisa dilihat oleh diri sendiri dan teman
Ya musuh gak bisa lihat. Jadi lu di lobby ya sebelum naik pesawat kan biasa pamer-pamer exit. Itu musuh gak bisa lihat. Jadi cara musuh bedain lu pakai level 6 atau level 7 gimana? Gak ada bedanya, cuman bedanya efek merah-merahnya itu. Sementara efeknya tuh gak bisa dilihat orang. Terus lu beli ini, lu pamer untuk tidak bisa dilihat orang. Oke, langsung saja kita top up dulu guys. Di manakah tempat top up? Ini adalah website tempat top up yang punya gue. Gue langsung beli yang 9 juta guys ya. 65 ribu UC langsung kita beli. Ini udah persoalan dan proses ya. Ini baru aja gue transfer. Ini UC gue 27 ribu sambil kita menunggu. Karena ini adalah UC yang sangat banyak. Ini bakal membutuhkan proses. Jadi kita langsung gacha saja menggunakan UC yang udah ada. Oke guys, untuk pertama kali langsung aja kita draw yang gratis ya. Jadi buat kalian bisa dapat gratis selama 5 kali guys. Lihat animasinya. Kalian hitung ya, gua tadi udah habis 9.400. Ntar kita hitung berapa total yang bakal habis buat gacha. Ini di skip sih 5 kali guys. Percobaan ketiga guys, dapat asap. Ini sangat normal, sepertinya gua lihat YouTuber lain rata-rata di awal-awal dapat asap ya. Kalau gue di awal-awal langsung dapat exit, gila sih. Oke. Sepertinya kita mendapatkan tai. Langsung saja ya, the moment of gacha-gacha. Mulai dari 600 UC guys. Oke. Hey, dapat baju. Pertama kali gacha menggunakan UC langsung dapat baju Sacred Maiden set dan emote. Oke bro, mau gacha lah. Udah harus usahin gue. Gacha yang kedua langsung dapat lagi Mystic Sorceress set. Bagaimana? Dan dapat emote mythic. Wow. Termasuk hoki banget gue. Dua kali percobaan 10 ya. Dua kali 10 berarti hoki. Oke, kita dapat helm kali ini guys. Musiknya terlalu gede ya. Dapat hoverboard guys. Kita lanjut lagi. Kau mau gacha gak? Mau? Mau? Sini. Ini nama Dede. Oke, kita gacha bersama. Anak. Pencet. Nih, pencet. Enggak hoki namanya itu. Enggak hoki. Enggak hoki. Bismillah. Dapat apa itu? Dapat. Hah? Dapat. Dapat tadi itu enggak tahu apa itu, enggak kelihatan. Lagi? Dapat apa itu? Dapat. Dapat apa? Dapat. Lagi. Dapat. Dapat emot. Lagi. Kau aja yang gacha, mana aku gacha ini. Enggak suka ini baju. Dapat emot lagi, banyak emotnya. Mana burung? Burung. Mana? Ada burung. Dapat emot mulu. Ya. Lagi? Kok gak hoki-hoki kita guys? Udah gak ada bas.
kita dapat X-Wheat 1, guys. Gimana ya? Gua kalau enggak gacha ini X-Wheat, koleksi X-Wheat gue kurang. Kalau gue gacha, enggak guna. Bayangin ya, coba misalnya gua kalau sampai max ini sekitar 20-an juta, guys. 20 juta lah gua pakai untuk bikin satu video tentang apa gitu. Kayaknya lebih worth it, coy, daripada gua ngabisin 20 juta hanya untuk gacha sesuatu. Nauzubillah. Ini namanya mubazir ya, akhi, mubazir. Kawannya syaitan. Reload ya. Teori apa kita habis, guys? Oke, kita reload dulu ya. Biar lebih menarik, gua bakal ambil mengikuti teori yang dikasih oleh viewers. Dan kalau teori itu mendapatkan skin kehokian, dapat skin matic yang belum gua dapat atau dapat X-Wheat, bakal gue kasih usi. Daripada kalian nonton orang top up doang enggak dapat usi, cuman di sini di live streaming Kapten Zan gue kasih kalian usi. Teori reload ternyata tidak berlaku. Coba pakai kayak Kersara. Aku kemarin modal 20 peti klasik. Oke. Pakai karakter Sara. Oke. Karakter Sara dari Ega Senju. Kita coba ya, guys ya. Apakah akan hoki dari karakter Sara? Masih belum hoki ya. Teori yang mencet gacanya tangan kucing. Ada kucing enggak? Kucingnya enggak ada, guys. Oke, gua bakal gacha selama 20 kali dulu, guys ya. 20 kali nih. Ini enggak pakai teori nih. Ini enggak pakai teori nih. Jadi kalau hoki ya enggak dapat apa-apa kalian. Nih ya. Enggak pakai teori, kita gacha 10 kali. 1. Kok gue enggak pakai teori malah dapat akun. Oke, selamat kepada Kapten Zan dapat 1000 US ya, Kapten Zan. Dapat sama diri sendiri. 18 9 Oh! Woi, guys! Gue dapat. Oh! Selamat kepada diri gue sendiri. Lu dapat 20.000 UC karena lu dapat exit lah. 19 20. Oke, kita pakai teori viewer lagi ya. Dari Roronoa Zoryu. Anjay, apa nih? 3 kali, Bang. 1 kali pencet duduk sambil putar kursinya. Mak. Oke, gua pencet berarti ya. Dia enggak bilang skip atau enggak ya. 1 kali pencet terus gua putar kursinya. Tai 1. Dua. Tai, tai. Sepertinya usi saya tinggal 29.000, guys. Akan saya isi lagi. Seperti biasa kita bakal isi di zanstore.id. Jadi ini gua kasih tau kalian ya, total yang kita belanjakan di live streaming ini udah 9.400.000 ya. Kita bakal beli lagi sebesar, kita coba 28.000 US ya, guys ya. 4 juta ya. Udah berapa berarti? Udah 13 juta, guys ya. Kurang lebih 13 juta, guys. Kita bakal hitung berapa total yang gua habisin buat gacha ini. Ini exit yang jelek ini. Sambil menunggu, kita lanjut gacha lagi. Capek juga ya. Kita lihat dulu, guys ya. Oke, kita butuh, anjir, masih butuh banyak, guys. Gue baru punya 27 tuh. Oke, kita langsung upgrade ya. Level 2 deh, guys. Bam, level 2. Upgrade lagi. Bam, level 3, guys. Masih bisa. Upgrade lagi. Bam, level 4, guys. Masih bisa kan? Nah, bisa, guys. Kita bisa redeem itu ya, kita bisa redeem. Kita upgrade lagi ke level 5. Boom, di upgrade lagi, guys. Udah level 5. Enggak usah pakai. Ah, ini kurang nih, guys. Kurang nih.
Mana lagi yang belum gue baca nih? Amal Saputra 20 kali skip. Oke bro, 20 kali skip ya dari Amal Saputra. Oh! Guys! Kita dapat pemenang musti, guys. Dapat exit guys ya. Amal Saputra berhak mendapatkan 1000 UC akhirnya. Setelah sekian kali, akhirnya ada juga yang dapat 1000 UC, guys. Kita langsung lanjut aja sampai dapat langsung buat skip aja lah. Satu. Please lah Tencent. Oh, dapat guys, gua dapat. Ini gua ini nggak pakai teori nih. Dapat teori. Emang kalian yang pakai teori emang gak ada yang hoki. Kalian gak ada yang mandi gitu. Lihat gue. Ini gua butuh berapa lagi sih? Capek gue. Emang cuma sampai level 6 gak ini? Gila guys. Guys. Oh, let's go, dapat lagi guys, dapat lagi. Gue udah bisa redeem nih guys. Gue udah bisa redeem nih. Bener kan? Redeem. Udah bisa. Ke level 5, level 6. Oke, kita upgrade guys. Ini orangnya. Halo bang. Halo. Mau pamer exfit kah bang? Yoi. Level berapa bang? Level 6. Oh alah. Berapa habisnya bang? Widih, Sultan. Ya. Sultan. Nice bang. Mantap gak? Mantap.